Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam Kompak. Saya Hilal Azmi. Cerita yang pertama, Malang memang tak berbau. Gara-gara seekor lembu melintas jalan secara mengejut, seorang mekanik maut. Bangsa Muhammad Faizal Muhammad Mukhtar, 24 tahun, mati di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Kejadian yang berlaku di Jengke Pahang itu turut menyebabkan lembu berkenaan mati. Al-Fatihah. Baik, cerita ni pula apalah pula nak jadi dekat China ni. Kejam dan tak berhati perut dan Niha cerita sebenarnya tentang seorang bapa yang buang anak dia baru 2 jam dilahirkan ke dalam tong sampah. Sian bayi tu, mana taknya bayi yang masih bertali pusat tu baru saja dilahirkan bertukar menjadi kalau ungu. Jadi bapa dia takut, ingatkan bayi tu dah mati dan dia pun terus buang je bayi tu. Mujur ada seorang bidadari warga emas yang berjaya menyelamatkannya sebelum menyerahkan bayi itu kepada polis. Ni kau dah kenapa ni bang? Ingatkan nak tunjuk berani panjat pintu gerbang dekat kucing ni? Rupa-rupanya nak bunuh diri. Ya Allah ya Tuhanku, mujurlah kita ada abang-abang sado bomba yang berjaya memujuknya untuk turun. Tapi bukan senang sebab ambil masa 2 jam jugalah nak pujuk mamat ni turun menggunakan tangga. Mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Macam-macam cara sebenarnya nak bunuh diri ni pun ada. Okey, ini pula nak jadi raja sehari memanglah saat yang memang tak siapa pun boleh dapat lupakan. Sebab apa? Lebih-lebih lagi ia diraikan dengan kehadiran tetamu yang sangat ramai. Tapi ada tak siapa-siapa pengantin yang masak sendiri bagi menjamu tetamu dia? Susah nak jumpa kan benda macam ni. Tapi bukan bagi Muhammad Syukri Adnan yang sanggup masak sendiri nasi untuk menjamu 2,000 tetamunya. Ada macam-macam nasi yang dia masak. Termasuklah nasi Arab, nasi biryani, nasi jagung, nasi huang panas dan juga nasi serai. Apa yang menariknya, Muhammad Syukri ni masak kesemua nasi tu selama 4 jam pada sebelah pagi pada hari majlis persandingannya. Amboi, tempoh betul lah abang ni. Jimat kos. Baik, walaupun tersungkur di kunshan, anda tewas bermaruah. Jangan malu tewas 2-1 kepada Korea Selatan kerana anda telah cuba yang terbaik. Dan ini adalah permulaan yang baik buat skuad bawah 23 tahun ketika Harimau Malaya rankingnya terus merudum di peringkat antarabangsa. Tahniah Datuk Ong Kim Sui kerana berjaya membawa Harimau Mara ke suku akhir. Malaysia boleh! Okey, itu saja cerita Kompak untuk hari ini. Jangan lupa untuk kongsikan cerita ini kepada kawan-kawan anda. Ingat, saya Hilal Azmi. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.